Alhamdulillah masih jalan, Dance Company baru aja kemarin kita buat klip buat single pertama untuk album ketiga. Jadi ntar kita rilis albumnya tanggal 21 Desember, iya. Eh sekarang apa? November. Oh enggak, November, sorry. Udah jadi dong, udah. Produksi udah master udah, Naga Suara sama Naga Suara kita bekerja sama ya. Ntar tanggal 21 November ini kita rilis. Tapi jujurnya lagi emang Dance Company itu lebih banyak kontribusi dari mereka bertiga, si Pongki sama Nugi dan Baim gitu, menciptakan lagu, desain musik dan segala macam gitu ya. Cuman tetap dari mereka tetap memberi aku semacam kayak, yo lo suka nggak sama lagu ini gitu loh, kalau seandainya lo suka jalanin, kalau nggak suka ya kita buat yang lain gitu loh. Jadi tetap kenyamanan dari aku lah sebagai vokalis gitu loh, sebagai vokal utamanya di Dance Company gitu loh. Lo nyaman atau enggak ya kalau nyanyiin, kalau enggak ya kita buat yang lain gitu. Cukup fun juga seperti ya. Ya itu justru kalau genre-nya si Dance Company ini kan kita enggak ada kan, karena masing-masing kan musiknya sangat beda kan. Ya sukanya aja beda, aku suka Rolling Stones, Nugi suka Pearl Jam, si Baim suka Bon Jovi, si Pongki suka Tommy Page. Jadi masing-masing emang musiknya beda, jadi kita enggak bisa nih Dance Company musiknya rock. Enggak dong kan, karena enggak semua rock gitu ya. Ya intinya seperti ya tadi bilang, kenyamanan dan kebahagiaan gitu loh. Jadi musiknya Dance Company ya seperti itu, kebahagiaan bersama. Sampai 2 tahun ya kita bekerja sama JTS. Ya selama ini aku masih memakai itu. Memang udah memenuhi standar Anda. Pengalaman Anda sudah luar biasa gitu. Ya enggak, sampai sekarang aku enggak pernah mengalami masalah gitu untuk memakai JTS itu kan. Dan kebetulan untuk ya karena aku banyak manggungnya di The Dance Company gitu ya, aku ngerasa emang cocok aja untuk sound vokal seperti itu yang pakai JTS dengan musiknya Dance Company. Ya pakai tes dengan mic JTS itu ya aku ngerasa cocok, yang akhirnya kita bekerja sama. Dance Company ya, sama Dance Company ya. Yeah. Terus punya soundman sendiri nggak mas kalau perform? Punya soundman sendiri. Gitu. Apa sih treatment ke vokalnya? Biasanya Anda pengennya yang gimana gitu? Ya, aku untuk order dulu gitu. Aku lebih ya seperti aku bilang tadi, aku pengen lebih nyaman kalau sana vokalku itu jangan terlalu mid gitu, low-nya lebih agak dikuatin gitu loh. Cuman jangan terlalu low juga gitu. Lebih balance lah gitu loh. Lebih ke kupingku sih intinya gitu loh. Kadang-kadang kan emang suka ya, kita secara manusia emang moodnya kan kadang-kadang emang agak berubah-berubah juga kan mas gitu ya, tergantung dari kondisi dari stage-nya juga, terus gedung atau segala macam kan, itu harus kita kondisikan gitu loh. Kalau secara sound, kenyaman dari aku, dari sound check, biasanya kita ada sound check kan. Nah sound check juga kadang-kadang udah dipercaya sama timku, manajemen gitu, dan mereka udah tahu karakter vokalku, kalau seandainya pengen nyaman seperti apa, low-nya, mid-nya, high-nya, mereka udah tahu semua gitu. Jadi aku emang udah enak. Cuman secara untuk sound ke kuping kadang-kadang aku bisa gunain dari suasana atau bentuk dari gedungnya itu sendiri gitu. Cuman ya tetap kita kondisikan, makanya seperti aku bilang tadi, kalau seandainya emang tempat seperti apa ya ntar kan tergantung dari kita sound check. Kadang-kadang juga mereka, mas ini gedungnya akustiknya agak kacau nih, kayaknya perlu low terus midnya terus highnya diapain segala macam, ya kita serahin sama mereka gitu.